Hai semua, sebelum kita lanjutkan dengan topik video kali ini, saya ingin maklumkan drama tu buat lagi giveaway bulanan. Siapa tahu anda pemenangnya. Untuk tahu cara-caranya, anda boleh tengok komen di video ini. Awal tahun lalu, nama Fathia Latif menjadi bualan hangat selepas membuat keputusan untuk tidak lagi berhijab kerana enggan berpura-pura. Bagaimanapun, Fathia sudah pun kembali berhijab sebelum Ramadan lalu. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe? Dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Sedar tindakannya berhijab semula membuatkan sesetengah pihak skeptikal dengan keputusannya itu. Fathia berkata dia redha jika perkara itu berlaku. Akui bukan mudah untuk istiqamah. Fathia berkata dia mahu berubah menjadi insan lebih baik. Katanya pada akhirnya saya kena balik kepada pegangan agama dan kepercayaan. Saya tiada alasan kenapa kembali bertudung. Saya manusia biasa tidak lepas melakukan khilaf demi khilaf. Saya dalam fasa membetulkan diri. Fathia mengaku pernah hanyut, terleka dan lalai hingga jatuh terduduk saat buat keputusan membuka tudung. Katanya dia sedar dia bukan muda lagi dan mahu memperbaiki kesilapan lalu. Mengaku dirinya memberontak hingga tewas ketika diuji. Fathia berkata dia sudah sedar akan kesilapannya itu dan kesan akibat perbuatannya itu hanya dia sahaja yang tahu. Malah kesilapannya itu membuatkan dia buka mata tentang kewajipan bertudung. Fathia harap diberi peluang dan ruang untuk memperbaiki diri dan berubah. Kita doakan yang baik-baik saja untuk beliau.